Saat ini, pilihan HP terbaru yang sudah dirilis di Indonesia cukup melimpah. Ada terbaru dari Oppo, Samsung, Realme, Xiaomi, hingga Vivo bahkan Infinix. Salah satu kelebihan dari HP keluaran terbaru tentunya memiliki spesifikasi yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk dengan berjalan sistem operasi yang paling update juga. Dan berikut ini 5 HP terbaru dengan spek terbaik, harga murah yang sudah tim Forum Gadget rangkum. HP Realme terbaru yang belum lama dirilis adalah Realme Narzo 50 E-Prime. Tampilannya secara keseluruhan sangat kekinian dan sangat modern. Realme Narzo 50 E-Prime mengusung layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ dan memiliki aspek rasio 88,8%. Masih terasa nyaman untuk menonton film atau main sosial media. HP Realme ini hadir dengan kamera tunggal beresolusi 8MP dengan bukaan f2.0 yang dibekali dengan fitur digital zoom 4x untuk mode pemotretannya. Di depan ada kamera selfie 5MP dengan bukaan lensa f2.2 untuk menghasilkan bokeh yang terlihat natural. Narzo 50 E-Prime ditenagai chipset Uni SoC Tiger T612 yang disokong memori RAM 3GB dan penyimpanan 32GB atau RAM 4x64GB. Ruang penyimpanannya masih bisa diperbesar dengan microSD dan dibekali dengan baterai 5000mAh yang mendukung fast charging 10W. Redmi 10 5G menjadi HP terbaru yang rilis di Agustus 2022. HP ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia. Redmi 10 5G sendiri ditenagai chipset MediaTek Dimensity 700 yang disokong dua varian RAM, 4 dan 6GB. Ditambah dukungan fitur expansion yang dapat menambah kapasitas RAM hingga 2GB. Kedua varian RAM tersebut juga hadir dengan memori internal 128GB. Layarnya berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 90Hz. Layar Redmi 10 5G juga telah dilengkapi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan. Dari sisi kamera, Redmi 10 5G dilengkapi dengan kamera utama berukuran 50MP dengan bukaan lensa f1.8, 2MP di kamera, sedangkan di bagian depan tersemat kamera selfie 5MP. HP Xiaomi ini menanamkan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung dengan fast charging 18W. Infinix Note 12 membawa layar Full HD Plus AMOLED 6,7 inci yang sudah didesain sedemikian rupa dan memiliki konsumsi yang efisien daripada layar LCD. Alhasil, tampilan di layar dapat terlihat jernih. Spesifikasi Infinix Note 12 membawa prosesor MediaTek Helio G96 yang dapat meningkatkan tampilan visual dan performa secara signifikan. Hal itu akan membuat pengalaman pengguna dalam membuka aplikasi secara bersamaan dapat meningkat pesat. Pengalaman gaming juga tak bisa dilupakan oleh Infinix berkat fitur extended RAM hingga 13GB. Infinix Note 12 memiliki fitur memori RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB dengan RAM virtual. Redmi 10C dibanderol harga terjangkau dengan performa cepat, kamera handal hingga baterai besar, performa ditenagai prosesor Snapdragon 680 yang didukung fabrikasi 6nm. Kameranya juga apik dengan resolusi 50MP yang dilengkapi dengan 2MP deep kamera untuk menghasilkan efek blur saat mengambil foto portrait. Belum termasuk dukungan beberapa fitur menarik seperti night mode serta movie frame yang akan memberikan efek sinematik bagi video yang dihasilkan.
HP Xiaomi terbaru ini mengusung layar 6,71 inci dengan resolusi HD+ dan mendukung sertifikasi Wedevine L1 HD Streaming, sehingga bisa menonton film di Netflix dengan resolusi tinggi. Di sektor baterai, HP ini mengusung baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 18 watt. Redmi 10A juga merupakan HP terbaru dari Xiaomi yang dibanderol dengan harga murah. Hadir dengan layar 6,53 inci dan resolusi HD+, sehingga masih cukup nyaman untuk menemani aktivitas sehari-hari. Kamera belakangnya ada dua, yakni kamera utama 13MP dan kamera deep 2MP. Lalu, ada kamera depan beresolusi 2MP dengan bukaan f2.4. Performa Redmi 10A ditandai chipset MediaTek Helio G25 yang disokong RAM 2 opsi memori 3/32GB dan 3/64GB. Di dalamnya juga masih disematkan fitur RAM tambahan hingga 1GB. HP Xiaomi terbaru ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian cepat 10 watt. Itulah daftar HP terbaru dengan harga murah dari beberapa top vendor di Indonesia. Meski harga HP terbaru tadi sangat terjangkau, namun untuk performanya masih cukup mumpuni. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.